belajar agama dari Free Fire. Wow, di Free Fire kalau kita main solo, kita dikasih kesempatan hidup dua kali. Jadi biasanya kami turun di tempat rame, gak takut bro. Ngetes-ngetes skill, ngebarbar-barbar, pokoknya asal turun aja. Endingnya mati karena satu kesalahan. Entah kena bokong, sandwich. Kadang juga turun di tempat yang salah, gak ada lootingannya di bawah situ. Tapi karena kita punya dua kesempatan, kita bisa hidup lagi. Dan pastinya di kehidupan yang kedua, kita gak mau melakukan kesalahan yang sama. Kami langsung mengalahkan musuh dengan hati-hati, penuh perhitungan, dan berhasil mengkill musuh-musuh dengan keren. Tapi hal itu gak bisa dilakukan di dunia nyata, karena di dunia nyata kesempatan hidup hanya satu kali. Oleh karena itu, jangan melakukan hal yang sia-sia, meninggalkan ibadah. Karena kalau kalian meninggalkan ibadah, terus kalian mati dan bertemu dengan yang maha kuasa dalam keadaan sering meninggalkan sholat, kalian pasti akan menyesal dan ingin dihidupkan kembali, dan berjanji akan melakukan ibadah-ibadah dengan sangat tertib. Tapi kesempatan itu tidak ada, karena di dunia hanya hidup sekali. Oleh karena itu, mumpung masih hidup, kerjakanlah ibadah. Ada hikmah di balik Free Fire.